Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melawat, sebenarnya saya nak pergi melawat kebun Pak Awi di Jerangau, di Terengganu. Sebenarnya saya pun baru kenal je Pak Awi ni, tapi yelah, sama-sama penanam durian ni. Bila saya kenal je, terus dia ajak saya pergi kebun dia. Jadi saya pun nak pergi lah ni, nak pergi tengok macam mana keadaan dia. Dengan ceritanya pun dia mantap. Jadi kita akan tengok nanti. Setahun lebih. Setahun setengah dia bagi. Habis setahun setengah. Kita saya buat YouTube, saya masuk dalam YouTube. Oh, masuk dalam YouTube. Dah hilang. Dah hilang. Mari kenal Pak Awi dulu. Ambil gambar. Mana lagi? Ini lah Pak Awi. Tuan kebun sini. Dan Pak Awi pun pandai pokok. Lepas ni kita akan tengok pokok yang dah kahwin lah. Kalau jadi kita ambil 2-3 pokok tanah kebun kita. Teknik tree planting. Dia tanam 3 point. Satu ni Pak Awi. Lambat naik ya. Dia lambat sikit. Saya kahwin dia panjang. Mana kita tanam biji dulu. Tanam biji orang kahwin. Ramai orang buat macam tu kan. Tapi ada orang kata ada jadi, ada tak jadi. So hari ni tak jadi. Yang tak jadi ni. Yang ni jadi dua ni. Yang tu mana kita buat sekali tu. Oh, tanam merah dia panggil junit, dia tak perlu sangking eh. Tapi benda yang hampir sama je. Dia panggil dia. Ni berapa tahun ni Pak Wei? 2 tahun. Ya, 2 tahun. Oh, ni pokok cukup air ni. Macam kebun saya tu, kita tak ada pengairan sangat. Kita tanam style cowboy. Ni semua pokok 2 tahun lah ni. Ni duri hitam. Ni duri hitam. Oci. 2 tahun. 2 tahun juga eh? Kat sana tu montong. Montong tu 2 tahun. Oh, cantik. Nah, kita tengok pokok raja kunyit berdekat. Ni raja kunyit tanah merah ni. Orang tanah merah dia jarang panggil Musang King, dia panggil raja kunyit. Yang berumur 2 tahun. Yang ini duri hitam Oci ataupun D200. Oh, suka hati hari ni dapat jalan ni. Semangat ni saya ikut Pak Wi. Ini pun Oci juga, duri hitam. Ini kecil sikit lah, mungkin dalam setahun lebih ni. Kim Hong. Kim Hong. Memang boleh jadi ya. Boleh tempat pelancongan ni agak. Boleh pakai rasa macam-macam jenis. Agro tani. Ini pun saya buat 3 juga. Ini pun tree planting juga. Ini saya kaki ganda. Saya buat kaki ganda. Ini kaki ganda. Nampak macam nak jadi lah tu Pak. Rasanya gitu lah. Kita tengok agak jadi tu. Kaki ganda 2 lah. Tapi dia daripada dia sambung ke atas. Memang Pak Awi ni berkemahiran tinggi lah ni dia panggil. Ladang berkemahiran tinggi. Ini Musang King Kuala Kangsar. Musang King Kuala Kangsar. Habis semua benih dia kutipnya, dia tanam. Dia terbantu. Tanah rendah banyak. Macam saya tanam tu lah, tanam pokok kecil sangat ke macam mana? Bukan, UPH tanah dia rendah. PH. Jadi kena letak kapur banyak lah. Saya letak kapur. Dolomite. Lepas tu saya buang tanah tepi tu, bubur tanah lain sikit. Baru nampak okey sikit. Dia lain ni. Dia lain ni. Oh, dia tanah ni. Satu deret ni. Sapa sini ya. Asid tinggi tu, berasid lah. Tanah nak ambil asid. Itu sungai dah tu sungai. Tu sungai. Naik air tak Pak Wi? Kalau 2014 itu bawah-bawahnya dia. 2004 banjir besar itu. Jarang-jarang. Macam nak pindah sini rasa. Ini semua kita tanam anak biji dulu. Pak Wi tanam anak biji. Lepas tu dah, bila pokok dah naik, dikawinkan di lapangan ni, sedang dalam proses lah ni. InsyaAllah jadi ni, nampak raya. InsyaAllah. Biasanya kalau 21 hari tu boleh buka, boleh tengok lah. Boleh tengok lah. 21 hari. Kalau dia jauh lagi okey lah tu. Kalau dia hitam tu. Semua teknik ni tanam double kat tanam triple juga? Tak ada. Ni macam ni. Kalau saya buat macam ni. Mana yang hidup? Tanah tu kalau hidup semua pun saya cabut lah. Cabut lah. Yang ni awal, semua berumur 2 tahun Pak Wi ya? Ini 2 tahun. 2 tahun. Ini pun 2 tahun. Ini pun 2 tahun. Dia ada sakit, ada masalah. Tapi dia ada sakit, ada masalah. Macam manusia juga, kurang zat. Dia tanah dia pH kena. Sama je lain. Lain, satu lain. Macam tanah saya tu di tengah-tengah. Pak Wi perasan tak? Kan lalu hari tu kan, dekat ujung kan saya bawa tanam, nampak macam naik kan? Waktu tengah tu kan macam tak pernah naik. Macam tak pernah naik.
Baru ha. Kalau ni dia montong. Ni dua yang montong. Lepas tu saya kahwin. Lepas saya nak buat YouTube. Saya YouTube. Wah, memang dah. Kita tujuh kali. Saya kahwin ni. Saya kahwin dengan Musaki Natal. Oh, jadi ini. Okey, kita tengok ini satu yang menarik ni. Durian asalnya montong, memang durian yang bermutu jugalah. Lepas tu kita kahwinkan yang ini jelah. Yang ni montong lagi. Ini kita kahwin sini. Kita kahwinkan dengan Musang Musang King lah ni. Dengan Musang King. Jadi maknanya yang ini Musang King, yang dua batang ni montong. Jadi kita akan dapat rasa dua buah lah. Insya-Allah lah. Insya-Allah, alhamdulillah. Kebun kita punya suka. Ya, betul. Cakap sekali lagi Pak Wi. Saya kena cakap begini. Kebun kita punya suka. Cuba cakap kat. Kebun kita punya suka. Ah, tu dia. Banyak sangat orang bagi teori kan. Ada CW. Ini triple juga eh. CW Cik Gue. Cik Gue lah. Kalau dia punya nama kita tu D berapa tahu tak? Dia tak ada. Dia tak daftar lagi. Macam klon Penang. Ni klon Cik Gue dia panggil lah. CW ni pun 2 tahun. Saya rasa pokok saya kalau 2 tahun pun tinggi ni je rasanya. Yang depan tu. Sama je. Janji cukup air, cukup baju. Tak ada masalah. Kita harap kalau kita kat Terengganu ni biasanya start bulan 10 sampai bulan 3 tu hujan cukup. Saya menanam, saya tawakal gitu lah. Main duduk jauh. Tapi nampak macam boleh tahan dah sikit tu kan. Okey. Tapi macam dia slow-slow. Dia slow lah. Dia nak beli ke akar pergi. Ya, ini pun track tanam tiga eh. IOI. Ini Cikgu Wei. Ini Cikgu Wei. Ini IOI. Yang sana tu? IOI juga. Kebun kita. Kita punya suka. D7. Ini D7. Ini Raja Kunyit Cikgu Wei. Raja Kunyit Cikgu Wei. Oh, macam-macam ada ni. Ada bukunya sama je, cuma saya beli benih dia. Sekarang ni setakat ni dah berapa dah spesies dalam ni? Maknanya variety durian. Saya boleh bilang. Ada kunyit, ada hitam, IOI, CW. 5 dah tu. Disable. Musangking. Musangking. Dalam jumlah dalam lebih kurang 100 pokok ada 50. Tak sampai lagi 60 pokok. 60 pokok. Yalah. Pokok kita mesti sukalah. Kita nak tanam jarak macam mana pun. Ada orang kata 10 meter, ada kata 12 meter. Ada yang tanam 8 meter. Ini katanya pun nak tanam tak apa. Tak apa tu. Tak apa katanya satu action dah. Tanam berasi. Yang ni berserah. Berserah di 145. Ini CW dia ada 3. Ni CW juga. CW2 lah ni. CW2. Variety nombor 2. Dia buah dia besar. Besar. Kalau CW1 tu buah dia biasa pun boleh kok. Ini lagi besar buah dia. Lagi kebun dia ni boleh tengok buah ada kamu. Kat kebun dia. Kebun dia kat mana? Boleh lingga waktu rakit. Kat Batu Rakit. Oh, ada saya dengar pasal Cikgu Umar tu. Ya. Ya. Tengok FB dia Ismail Tawang. Ni TK. Ni TK. Biasanya ni kalau suka pahit, ni lah dia. TK. Ini dengan TK eh. Dia pahit gini. Memang orang suka, kalau suka pahit dia suka. Dia pahit pada pun sakit ni. Kuat pahit dia. Kita tengok keluar. Ini biasa ni duri hitam. Ni duri hitam. Ni durian dah mula nak popular sekarang ni. Duri hitam ni. 2 tahun eh? Oh, besar ni. Dia hak saya tanam 2 tahun. Hak ni. Patut tak tepi. Ni semua 2 tahun ni? 2 tahun. Tu. Tu Raja Kunyit 2 tahun. Raja Kunyit 2 tahun. Kalau kita tengok bekas-bekas pemangkasan. Ni teknik pruning yang betul lah ni. Kita nampak bekas... Ni semua bekas-bekas pemangkasan. Ni. Dia telung ni daftar dulu pada masa tu. Dia tahu dia bulan 5. Ini klon daripada Kijal Kemaman. Nasi kunyit. Dipanggil durian nasi kunyit. Kemungkinan besar. 186. 186 eh. D186. Kalau mengikut kata Pak Awi, kemungkinan besar akan mula popular lah di Terengganu sebab mungkin ramai petani Terengganu dah mula
menanam ni. Ini durian asal dia daripada Kijal. Memang kalau di Terengganu ni terkenal lah, durian Kijal memang agak terkenal. Ya. Masa-masa dulu memang durian Kijal ni memang terkenal. Memang terkenal lah. Memang kalau orang cari pun memang dia lebih dulu lah, pasal kalau Musang King 197, dia 186. 186. Maknanya lebih, lebih awal pada Musang King lah. Ya. Tapi daun ni dia apa ni, bentuk daun ni, batang ni lebih kurang dengan yang Musang King. Itulah itu. Cara naik lebih kurang kan? Lebih kurang. Cara naik lebih kurang. Ya Allah tu. Dalam 3 tahun lagi buah dah. 3 tahun lagi dah. Kalau dalam 5-6 tahun kot. Itu packing ni. Tu packing eh? Tu packing. Dia patah sekali sini. Patah tu. Oh, atas dah pernah patah dah? Ini patah. Ini patah pula. Kemnya hal. Tapi tengok pada cara naik ni memang memang cantik lah ni. Ni semua dandaran utama yang keluar buah ni nanti ni. Sebab dia pun boleh keluar bawah pada 90 darjah ni. Tak payah nak tarik-tarik dengan tali dah. Dia maknanya ni, kalau durian pupai king ni dia, dah dia okey lah. Maknanya dia tak payah tarik dengan tali. Kalau macam udang merah tu, dia naik negak macam tu kan? Kita kena tarik susu. Kan tengok tarik tu. Udang merah saya tak aduk. Tak aduk. Aduk nanti ambil kebun saya. Saya ada 8 pokok. Tadi dua hutang. Batang ni dia hutang, saya kahwin. Baka dua yang hutang asal dia? Lepas tu kahwin dengan? Musang King. Dengan Musang King. Kami bawah saya hidup. Kami atas pun hidup juga. Ya. Dia sepatutnya taruh saya. Tapi kita sayang kebun kita, kita punya suka. Jadi satu kelebihannya, kalau kita berkebun ni, kita pandai buat sendiri. Tak macam saya ni, saya tak pandai. Jadi maknanya kita beli pada orang, kita harap orang punya benih. Kalau dia tipu kita pun, lepas 7-8 tahun baru tahu kena tipu. Raja kunyit. Tak lah, sama macam Musang King. Tapi dia raja kunyit ni, dia daripada Tanah Merah. 197 juga. Tapi ada orang panggil RK, Raja Kunyit. Macam kat kebun kita tu lah. Yang kat kebun saya tu, kan ada yang buah 2 biji tu. Itu RK, Raja Kunyit. Asalnya, masa saya beli di Karak tu, tahun 97-98 benih dia. Saya tanam tu, dia kata Raja Kunyit. Itu asal memang dia kata Raja Kunyit. Raja Kunyit, masa tu Musang King tak keluar nama. Kalau kita kabur di Kelantan, kita kabur durian apa ni, durian Musang King, dia marah sangat. Dia marah. Dia tak mengaku. Dia nak Raja Kunyit juga. Ini dua dalam satu. Dua tu. Satu dengan dua pokok. Di sini tak ada angin kuat. Pasang biar sungai. Ada ingat dengan sungai. Ya. Yeah. Dia biar sungai. Dia jadi kena tanam pokok lain pula keliling. Ni nasib baik sebelah sini ada hutan ni. Boleh juga dihalang angin. Yang pasang lapang tu. Bawah tu sungai. Jadi angin kalau datang ke sana. Okay, ini Raja Kunyit. Ini 2 tahun. Ini tahun setengah tu. 2 tahun dengan setahun setengah. Batang. Jadi mungkin orang kata tanya-tanya bila dia besar nak buahnya macam mana, dahan belaga ke tak belaga ke. Sekarang ni kalau ikut ilmu barunya, dia tak pakai dah 10 meter dengan 12 meter tu. 8 meter pun orang tanam. Dia kata dahan berjantung pun tak apa, asalkan kita pandai pruning. Kan, kita pruning, kita buat pemangkasan, insyaAllah pokok kita tak akan berjantung lah. Kalau dia berjantung esok pun mungkin kita dah tak ada dah. Itu biarlah anak cucu kita fikirlah. Kita dah tanam untuk dia. Dia fikir macam mana nak selesaikan. Dia biar damak. Durian? Biar damak. Damak? Dia baru tanam. Dia baru tanam. Tak gila. Lagi makan di... anak durian jika. Damak. Jika dengan damak. Dengan damak pahang. Damak pahang. Ingat Pak Wee. Ingat semua durian ni. Ingat. Sebab kita tanam sendiri ni, kita boleh ingat. Macam ada kawan-kawan kita yang beli kebun dah siap, dah ada buah, dia mula dia akan tanya orang, ni durian apa, ni durian apa. Sebab kalau durian keluar baik pun, kita tak tahu, nak jual tak ada harga. Sebab jadi, kita tak tahu jenama. Jadi kahwin kampung tu. Jadi kahwin kampung, murah. Orang buat ayat kahwin kampung, padahal Musang King. Saya... di kebun saya buat peta tu, saya letak dalam komputer. Ni pun saya ingat dia buat. Dia buat petak. Kita terus kat tu. Tanda ya. Tanda. Bawah dua hutang. Ni dua hutang.
Lepas sini saya masuk bersatu. Patah masuk bersatu. Lepas tu dia saya bendik ni, saya takut masalah ada skoh kan. Oh, dia masukkan dalam tu. Oh, sebab batang atas lebih besar pada batang utama. Dahan-dahan ni. Jadi kita selitkan, kita belitkan kat atas ni supaya dia naik sekali. Lagipun dia tidak skor lah. Dia takkan patah lah nanti. Dia tiup angin ke apa ke? Ya. Ini buat magi. Ini asalnya pokok kampung. Ya, pokok kampung. Ditebang dan dikawin masa dah dewasa lah. Tebang, dikawin dengan pokok durian tembaga, satu lagi apa Pak Wi? Durian bunga merah. Durian tembaga dengan durian bunga merah. Oh, memang sini banyak tunggulah. 5 tahun lagi saya datang makan, saya nak free je. Rezeki kena kongsi, betul dah. Kalau saya kawin dengan bunga merah. Ini dari Sarawak, ada 3 sini. Ada 3? Oh, 3. Bunga mega, satu lagi apa ni? Dari Sarawak. Dari Sarawak? Oh, ini dah usah. Dah usah. Patah tu, berserah. Berserah? Mana ada 3 jenis? Oh, 3. Bunga mega, berserah dengan dari Sarawak. Ni pokok kampung asalnya ni. Ia ada risiko patah, sebab tu kita kena buat 2. Jadi kita tengok, kita pusing dahan dia. Dan dirapuh sangat. Maknanya kita bila dia sepokok, bila dia satu mata je, dia ada risiko pecah. Jadi kita buat banyak sikit, buat 2. Buat 2. Kita boleh ikat, saya tengok di kedua tu dia ikat. Okay, pokok tupai king. Kawin dewasa. Asal pokok penanti ni pokok durian kampung. Kita korbankan durian kampung. Isi tak molek. Isi tak molek. Tapi kalau dia yang kampung tu isi cantik, jangan dikorbankan. Ada buah di situ. Ini ada kunyit. Itu nasi kunyit. Nasi kunyit. Tupai king, nasi kunyit. Nasi kunyit, tupai king, tupai king. Saya akan buang. Nak ambil siung je. Nak ambil itu. Ambil siung, kita kahwin. Kahwin. Tapi dia cepat lah. Bulan 8. Dia 8 bulan ni. 8 bulan. Tapi ialah kau dia dah besar mana ni. Memang tu lah. Cuk, ni kita tulis kat daun ni. Kalau kita, apa jadi kalau daun ni gugur nanti? Memang akan pening kepala lah. Lebih baik kita buat peta atas kertas. Kita masukkan dalam komputer. Suruhlah. Siapa-siapa yang pandai, anak-anak ke siapa ke. Macam buat peta lah. Supaya dia tak hilang. Ini nursery. Nursery. Cak ayam. Itu macam balung ayam warna merah tu. Ini pun lah. Ini semua anak-anak pokok yang dibuat sendiri lah. Pokok yang dah kahwin. Itu yang dah kahwin. Yang inilah kahwin dewasa. Umur setahun 8 bulan Bulan 8 setahun 8 bulan. Bulan 8 ni setahun 8 bulan. Cuba kita tengok besar. Asal ni pokok kampung ni. Ini pokok besar ke? Ini pokok duri hitam. Duri hitam Ini duri hitam. Okay, yang ini D99. Kebiasaannya orang tanam D99 ni sebab nak ambil bunga dia. Ya, benda bungaan sebab bunga dia yang banyak, buahnya yang banyak. Dia tanam di celah-celah pokok lah. Bawa kita bagi cross pollination. Dia bersilang dengan pokok-pokok lain. Jadi sebab bunga D99 ni banyak. Dia rajin berbuah. Dia rajin berbuah dan dia rajin berbunga. Jadi bunga dia boleh membantu benda bungaan buah-buah lain lah. Jadi setiap kebun kita, kalau kita ada macam 30-40 pokok, dapat tanam sepokok pun jadi, saya rasa. Asalkan ada D99 Dia isi kos-kos tu dia pegang. Jadi duri hitam, bila dia naik cabang gini, salah satu tekniknya untuk simpan pokok ni daripada patah ialah kita belitkan dengan pokok lain biar dia naik. Dia naik macam ni. Dia akan macam berpeluk satu sama lain lah. Oh, jadi kuat. Akhiri lawatan ke kebun Pak Awi ni dengan kita beli 4-5 pokok lah. Saya rasa setakat tu dulu lah aktiviti kita hari ni. Saya rasa saya sangat berpuas hati sebab kita dapat berkongsi pengalaman, terutamanya belajar dengan orang lama lah macam Pak Awi ni. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Sekian, Assalamualaikum.
Bye-bye.